Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini itu kita masih berada di kebun bersama keluarga dengan oke, mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman. Di sini itu kita masih berada di kebun dan rencananya kita mau beraktivitas di kebun. Sekarang itu lagi gerimis-gerimis, teman. Lagi gerimis-gerimis ini penampakannya, teman. Nah, jadi kita itu lihat-lihat bibit cabai kita, teman. Baru ternyata bibit cabai kita itu dipotong tikus, teman. Dipotong tikus banyak sekali ini. Banyak sekali potong tikus ini. Tuh. Lebih kurang 50-an batang, teman. Sayang sekali. Dipotong tikus banyak sekali seperti ini. Nah, jadi banyak sekali potong tikus ini. Lorongnya sampai seperti itu, teman. Lorong tikusnya sampai sana, jadi potong banyak sekali. Tuh, nah seperti ini, teman. Kurasa ini lebih 50-an batang ini, teman. Ini potong tikus ini. Oke, inilah bibit cabai itu bagus sekali. Sudah siap kita pindahkan. Oke. Jadi kita di sana kalau hujannya agak deras nanti akan kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini, teman. Tempat bersih di sini. Mana teman tempat bersih di sini juga pakai pindahkan tuh. Lokasinya sudah ada sedikit-sedikit seperti ini yang bersih, teman. Tinggal lagi kayu-kayu melintang ini. Rencananya mau kita kumpulkan juga sementara kita nanam. Nah, oke teman, inilah kondisinya saat ini di kebun kita itu alhamdulillah masih baik-baik saja. Tanaman kita pun ini, cabai kita pun masih baik-baik saja, teman. Karena tadi malam itu sudah kita kasih racun hama, teman. Tuh, racun hamanya kayak putih-putih seperti ini, teman. Itu racun hamanya. Oke, kita akan lanjut dulu berkegiatan di kebun, yaitu membersih-bersih, teman. Kita akan meruput kembali karena kebetulan di sini itu kita itu lagi bersama keluarga, teman. Sama keluarga, jadi kita baru saja selesai sarapan. Jadi sekarang kita akan berkegiatan bersih-bersih dulu. Kita akan bersih-bersih di sebelah sana, teman. Di sebelah sana itu adalah sudah pernah kebakaran tapi belum sempat kita bersihkan. Sekarang kita akan bersihkan dulu rumput-rumputnya dan mudah-mudahan dapat jadikan lahan lokasi kita menanam. Karena sudah pernah kena api, teman. Jadi kalau sudah kena api itu biasanya dia akan cenderung lebih subur daripada yang enggak kena api. Nah, ini pari kita itu, teman, sudah mulai manjat seperti ini. Kemarin juga sudah kita kasih racun hama, mudah-mudahan dia akan berbuah dengan bagus di sini. Tuh cabangnya bagus sekali, teman. Oke, inilah kondisinya. Jadi kita mulai bersih di sini, teman. Ini sudah kita bersihkan tadi pagi, teman, pas kita bangun. Sementara kita mengecas handphone, jadi di sini kita sempat kita bersihkan tuh. Dapat sedikit, teman, alhamdulillah. Jadi kita lanjut sebelah sana, teman. Kita lanjut sebelah sana dan kita akan bersihkan bunga-bunga ini. Di sini itu banyak bunga-bunga yang ini, bunga kuning ini, teman, bagus sekali dan berbunga lebat sekali, teman. Jadi kita bersihkan, mudah-mudahan jadi pemandangan juga ini nanti. Tuh. Jadi bunga-bunganya kita tinggalkan, teman. Sementara kita babat kayu-kayunya, mudah-mudahan kelihatannya lebih bagus lagi dan lebih indah lagi. Oke, kita mulai saja berkegiatan membersih-bersih lahan. Nah, ini teman, kita lanjut dulu di sini bersih-bersihnya. Karena ini terkapung, teman, di sebelah sana sudah bersih punya Bang Pir. Ini punya kita surut sekali. Kita mulai lanjut di sini. Ini telah kita bersihkan sebentar tadi. Bagus sekali, teman. Thank you.
Nah oke teman-teman, jadi satu kelompok bunganya sudah kita cabuti rumputnya. Ini tinggal satu kelompok ini teman. Satu kelompok ini lebih banyak sekali apa ininya bunganya tuh. Satu kelompok ini banyak sekali bunganya teman, kuning. Dan ini tuh sedang kembang teman, kuning. Tuh kuning semua. Indah sekali bunganya tuh teman, bunganya bagus. Tapi nggak ada bau teman. Tapi alhamdulillah bunga ini dapat mengundang angkumbang supaya dia kumbangnya bisa juga hinggap di kebun di tanaman kita, jadi buahnya akan jadi bagus teman. Oke, istirahat dulu karena hari sudah mulai panas teman. Ya kita merumput teman. Pagi ini serut sekali. Ini sampah-sampah rumputnya seperti kayak ini teman. Itu beberapa tempat tinggi-tinggi seperti ini. Nah, ini bunganya. Bagus sekali. Tuh, teman. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi setelah kita tadi membabat, alhamdulillah kita lagi istirahat ini. Sekarang itu teman mendung di sini itu berintik-rintik. Jadi kita akan tanam durian ini, teman. Kita akan tanam durian ini yaitu di lubang yang kita bikin kemarin. Mudah-mudahan durian-durian yang kita tanam ini akan tumbuh subur di sana dan dapat kita panen suatu saat nanti. Nah ini penampakan durian teman, ini sudah mungkin subur sekali. Oke, yang kita tanam 3 batang dulu teman, 3 batang karena lubangnya ada 3 batang. Ini kaki 3 teman, kaki sudah ada 3 teman, kakinya sudah 3. Ini kita tambah 1, nanti kita 1 juga di sini teman. Nah yang lainnya kita tanam yang ini. Ini yang kita tanam, ini nanti teman karena ini itu masih belum begitu subur, kita tanamnya samping tengpir. Ini kita tanam ini sama ini teman. Tuh, ini sudah tumbuh bagus sekali ininya. Mungkin kita akan pelihara cabang ini teman yang kita pelihara. Oke, kita tanam. Tuh, tidak ada angkong. Kita tanemin yang ini. Satu. Oke. Luru.
Tanam. Tunggu di sana. Nah ini teman, sudah kita siapkan di angkong. Yuk kita tanam. Nah teman, ini lubangnya. Kemarin sudah kita kasih media juga pupuk. Kita kasih media pupuk. Sekarang juga kita kasih juga media ini teman. Ini pupuk perangsang akar, yaitu tuh kita campur juga di lubangnya teman. Kurang lebih 2 on. Tuh 1 on nanti. Setelah kita letakkan bibitnya, baru kita letakkan lagi pupuknya. Ini karena lebih kurang 3 batang yang sudah ada. Tuh. Oke, kita tanam. Nah, teman. Ini bibitnya. Jadi cara kita nanamnya, kita potong dulu bawahnya. Jadi tinggal kita cabut aja bibit nanti dulu. Jadi tanahnya nggak hancur. Kita potong dulu. Potong. Tuh ada akarnya teman. Tuh akarnya sudah tumbuh di bawahnya teman. Sudah tumbuh akarnya. Oke, kita masukkan. Kita masukkan ke dalam lubang. Bismillah. Tuh, optum, pas sekali, teman. Tuh. Pas sekali. Kita tarik. Tuh. Aman jadinya. Oke, sedikit teman pinggir-pinggirnya supaya akarnya cepat tumbuh. Oke, kita timbun penuh. Tuh teman, kita tanam. Sengaja kita agak berlubang seperti ini teman. Jadi nanti jika ada hujan, airnya akan turun ke bibit kita. Tuh. Tetap. Mudah-mudahan subur. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Nah, tarik. Mantap. Thank you.
Oke, teman-teman, sudah tertanam 3 pokok durian. Mudah-mudahan tumbuh subur. Teman-teman, jadi saat di kebun kita petik buah tuh. Zara juga petik buah, teman-teman. Buat cung tiruat. Ini aja yang tua ini. Tuh. Nenek saling tuh muda. Pahit. Nah. Jadilah dulu. Nem. Dadek. Kita petik kemangi, guys. Ini biar dia bercabang lagi dia nanti petik. Nah, teman-teman, di sini kita akan tumis apa bunga ubi ini, teman. Ini banyak bunganya. Nah, ini bunganya, teman. Bunga ubi ini kita akan kita tumis. Enak sekali ini tumis. Tuh, kita petik dulu bunganya. Kita petik dulu bunganya, teman. Nah, itu. Petik bunga singkong. Daripada daunnya, enaklah bunganya. Buah yang muda-muda seperti ini juga enak, manis nanti. Wah, teman, ini bunga banyak sekali bunga yang ini. Kita petik. Ini bunganya. Banyak sekali bunga yang ini, hebat. Kita petik bunganya. Ini. Nah, ini enak. Yang paling enak kayak gini, yang ada daunnya dikit, bunganya muda. Nah, ini hasil kita petik bunga singkong, ada cung juga tadi tuh. Bunga singkong ini enak, teman-teman, kalau di tumis itu lebih enak bunga daripada daunnya tuh. Tuh, ini punya Zara buah-buahnya tuh, buahnya punya Zara, buahnya tuh. Bunga singkongnya kita tumis, teman. Tumis ini bumbu sudah ada juga, dan ini kesukaan Hakim, serden juga ditumis nanti. Oke, nanti kita masak. Nah, teman, kita tumis daun singkong dulu tuh. Ini bunga ubi. Nah, teman, jadi sudah kita kasih bumbu, tinggal kita tunggu matang. Tuh. Masak berapi. Nah, itu, teman. Wow, besar api. Inilah kelebihannya pawon, teman. Walaupun sedikit kayunya, tapi apinya besar. Tuh. Mantap, teman. Ini matang. Sudah matang. Masuk wadah. Mantap, bro. Wah. Nah, lagi kita tumis serden.
Tuh, udah matang serdenya. Angkat. Wow. Tuh. Banyaknya. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah banyak lalat. Selesai masaknya. Ini sambal ikan asin campur tomat kecil tadi. Ini bunga singkong, teman-teman. Tumisan ini lauk sukaan Hakim, serden. Tuh, lalapnya kemangi. Ini kita makan. Tuh. Nasinya tambah jarah nasi panas. Makan, jarah mau susut. Sambal tumisannya jangan sampai lupa ini. Bunga kates, wow. Bunga singkong. Bunga singkong, teman. Bunga kates. Tuh lalapnya kemangi. Tuh. Uy. Tadi aduh. Adik dulu. Mari. Ah. Ini nama. Oh, gitu dulu. Nah, jadi Hakim dulu. Mari makan, teman. Nah. Bunga kates, sambalnya, teman. Ini lalapnya kemangi. Coba dulu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bunga katesnya. Nah, bunga ubi ini. Coba bunga ubi, bunga sekiranya, teman. Enak. Enak. Asal itu, teman. Ada pahit-pahitnya. Tapi masih pahit bunga kates. Ini ada pahit-pahitnya juga. Tapi lumayan enak sekali. Kamu nanti, teman. In HP. Nah, teman, jadi ini lauknya. Sayurnya hampir habis. Enak sekali. Oke, selesai kita makan. Oke, teman. Kita sambung lain waktu. Terima kasih atas dukungannya yang juga menonton video-video sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Dan jika ada salah atau sikap kami yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.